Apakah itu banduan tahanan limpah berkenan Sultan? Pesalah-pesalah jenayah berat yang disabitkan hukuman biasanya perlu bersedia berdepan hukuman gantung sampai mati atau hukuman penjara untuk tempoh tertentu. Menurut takrifan Seksyen 97 Subseksyen 2 Akta Kanak-Kanak 2001, iaitu dalam kurungan Akta 611, pesalah di bawah umur 18 tahun tidak boleh dikenakan hukuman mati namun boleh digantikan dengan hukuman penjara selama diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong, Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri mengikut di mana kesalahan itu berlaku. Mereka ini dikenali sebagai tahanan limpah. Misalnya, seorang remaja berusia 15 tahun telah membunuh ibunya dan sepatutnya disabit hukuman mati. Namun, remaja itu akan digelar sebagai tahanan limpah berkenan Sultan. Contoh kes tahanan limpah yang terkini adalah kes yang berlaku baru-baru ini di mana seorang remaja perempuan berusia 14 tahun 11 bulan telah didakwa membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan susulan pertuduhan membunuh bayi lelakinya. Remaja itu dilaporkan telah dirogol dan suspek masih tidak dapat dikesan. Kerana faktor umur, jika didapati bersalah, suspek akan dimasukkan ke dalam penjara sebagai tahanan limpah berkenan Sultan. Pada tahun 2018 pula, kes pembakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ihtifaqiyah Kuala Lumpur. Dalam kes ini, 7 orang suspek berusia 18 hingga ke 11 tahun. Dalam utama kejadian adalah seorang remaja yang baru mencecah umur 16 tahun. Oleh kerana usia pesalah masih di bawah umur tetapi terlibat dengan jenayah yang berjaya dibuktikan sengaja dilakukan dengan niat membunuh, mahkamah memerintahkan suspek dijatuhkan hukuman penjara seumur hayat seorang tahanan limpah selama mana diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sekian dari saya, Liana the Lawyer.